Halo teman-teman semua pecinta mata uang digital, trading, dan Bitcoin. Saya sangat senang berbagi dengan Anda dan untuk hari ini saya akan membahas tentang salah satu proyek yang sangat populer. Yang mana proyek ini bernama Futurop. Futurop adalah salah satu layanan atau platform yang berbasis mata uang digital yang bertema tentang sinema atau TV online dan live streaming. Oke, sebelum kita membahas tentang proyek Futurop, alangkah lebih bagusnya Anda mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, langsung saja kita bahas proyek yang bernama Futurop ini. Apakah sangat bagus untuk Anda berinvestasi jangka panjang atau sebaliknya? Proyek Futurop ini adalah proyek yang sangat tidak bagus. Oke, selanjutnya Futurop sendiri sudah memiliki layanan launch aplikasi dan mereka mempunyai misi untuk revolution atau merevolusi dunia mata uang digital dengan online TV atau bioskop secara online, yang mana Futurop ini sama seperti Netflix. Oke, selanjutnya tentang Futurop ini, Anda dapat menonton apapun yang Anda suka, online ataupun offline, sambil mendapatkan bayaran dalam Bitcoin atau token FTP atau Futurop. Tidak ada iklan atau tanda off. Pegang FTP secara khusus hak dan penghargaan. Dan selanjutnya di sini adalah tampilan dari website Futurop, aplikasi atau app Futurop. Kamu bisa menonton secara langsung sekarang juga di launch aplikasi Futurop. Dan selanjutnya tentang Futurop ini, sekarang Anda monetisasi pasar bebas untuk memberikan kembali kepada pemegang royalti yang sah dengan token keanggotaan opsional yang memberikan manfaat luar biasa, seperti bagian dari semua pendapatan dan biaya transaksi hak suara dan airdrop NFT edisi terbatas dari merek berlisensi resmi serta dibuat dari adegan kami original eksklusif dan semua sebagai originasi nirlaba. Oke, dan selanjutnya di sini Anda dapat melihat tampilan membeli aplikasi dari Futurop sendiri, yang mana Anda dapat memutuskan apa yang Anda tambahkan atau dihapus di ponsel Anda. Anda dapat memilih pemenang hadiah asli. Dan di sini adalah Anda dapat menuai hasil atau hadiah. Dan selanjutnya di fitur dari Futurop sendiri, begitulah seharusnya juga. Bayangkan musim lain favorit Anda yang terlupakan, siapa tahu Anda kita mungkin bisa membawa kembali suatu hari nanti. Pop Construct Reference, atau sekarang Anda dapat menonton film online lebih banyak dan lebih simpel di aplikasi Futurop ini. Dengan semakin besar jaringan dan daya beli kami tumbuh melalui skala ekonomi, semakin baik kualitas dan kualitas konten yang dipilih penonton, kami akan menarik lebih banyak pengguna dalam siklus yang secara teoritis tidak terbatas dan tumbuh secara organik. Dan selanjutnya, di sini Futurop memiliki fitur news atau education atau pendidikan, berita pendidikan. Mendesentralisasi berita dan menyediakan entry global tanpa penghalang dan stasiun lokal baru serta penawaran arus utama saat ini. FTP atau Futurop juga akan mendorong pendidikan keuangan
dan menampilkan suara-suara terkemuka. Dan fitur selanjutnya di proyek FiturUp ini sangat berbeda, yaitu dari kultus klasik hingga mahkarya, modern hingga dokumenter ultra kontroversial yang dapat berani ditampilkan oleh orang lain, apapun yang diinginkan pengguna dan pemegang token kami terus disiarkan. Dan di sini fitur dari FiturUp adalah FiturUp original, sebuah landasan peluncuran untuk kreator yang akan datang, memungkinkan pendanaan yang dipilih oleh komunitas yang mengubah impian terliar menjadi kenyataan dengan semua konten yang dicetak sebagai NFT dan siap untuk pasar kreasi dan barang koleksi kami yang akan datang. Oke, dan selanjutnya dari putu proyek FiturUp sendiri, dia memiliki launch app atau aplikasi Fake, Kontak, Telegram, Klam, Light Paper, dan Disclaimer di sini. Untuk selanjutnya, fitur dari FiturUp ini sendiri, dia menyediakan Bitcoin TV atau informasi seputaran Bitcoin dan mata uang digital. Di sini Anda bisa melihat token film favorit Anda, TV online, live streaming, leak, dan banyak lagi. Apa yang Anda butuhkan di layanan FiturUp ini akan tersedia secara langsung. Di sini breaking on TV, informasi berita tentang Bitcoin dan mata uang digital. Di sini Anda bisa menonton sinema atau sinema favorit di bioskop secara langsung, top rate dan populer di sini. Anda bisa memilih semua film kesukaan Anda secara langsung. Live TV ya, semuanya ada di sini. Anda dapat menonton TV kesukaan Anda mulai dari drama, action, adventure dan semuanya ada di sini. Mungkin Anda bisa menonton film favorit di semuanya di sini. TV dan live streaming Anda bisa memulainya di sini. Dalam layanan FiturUp ini sangat lengkap untuk Anda. Mungkin Anda dapat memilih salah satu channel favorit dari sepak bola, TV online, dan semua berita tentang sepak bola ada di sini. Berita keuangan dan macam sekali. Oke, semuanya mungkin sudah sangat jelas untuk layanan dari FiturUp.